Karena kak senang moh kak empat bertayang deba urungnya. Buka iron kau cukup seleh jemun. Deng kalian ron sabi-sabi tawa. Sabi-sabi ni dikak sabi-sabi drone baca Quran. Pua sebab drone nyawang drone ketik lama berhuknya. Padahal drone pun seleh. Pua sebab. Ini cerita apa kamu? Rabbi syrahli sadri wa yasili amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa rizukna fahma wa lahikna bisalihin. Amin ya Rabbal Alamin. Jino tanya tak pelajari masalah kelebihan urang Asyura. Karena adapun Zatul Rahim, maka bahasanya sangat tuntut amat wakat. Dan sanya telah menyebut sedengar ulama bahwasanya ya ngepegat ya dan idanya ba urang asyuranya sunat ia sambung la turami baik pergi ke cara bahkan menan ngepegat na sabuh cerita adalah bagiku sadiq yang banyak kebaikan lagi saleh tinggal di negeri Ajam dan adalah ia duduk mujawir di Mekah. Cerita tu gaknya nangon ke cukup berat saleh karena saleh tak tak giaduk tu tong Mekah giaduk dan adalah sepanjang-panjang malam tawaf ia tiap malam ku tawaf buat menaik Kaabah kudu pahala dan i'tikaf ngi'tikaf ku dawa dan membaca Quran sepanjang-panjang hari iganya ke baca Quran sepanjang urobut ke baca Quran ke dulu nyamban talek dan adalah ia di atas demikian hal itu berapa tahun yang banyak rupanya sabi-sabi iganya lagi hal baca Quran ke dulu gerti urau dengan gijab kambah gaya tawab ngitikap anak bagok kubra talek ya maka aku kirimkan dia emas dan aku musafir ke negeri Yaman. Ah wadah kekalan lengan cukup berasalek rencana le urung kayanya guna merantau negara Yaman muhan harpa kubah muhiak kubah tu warung salek ya muhiak kubah muh warung salek ya tak kubah muh rencana ngejauh Yaman maka ku dapatkan biasanya telah mati bangku dari Yaman kena gampung kahanali urung saleknya nbak kubah muh kahanali kau meninggai ku. Maka aku tanyakan anaknya daripada emasku. Maka berkata mereka itu, tiada bagi kami dengan dia pengetahuan. Budah le urung pomoh ge tayang tu bana. Haino, aya gata jamun nalung kubah mu padung kilau. Nak ku buka apa kata anu? Ijau le anu, hana manah tepu. Masa udep ayah kamu hana pernah ge wasiat mu dron ba kamu. Kamu hana mbo kun anak ba urung pomohnya ya ka maka duduk aku dengan hatenon mengeduk de susah ke duka cita ke mu cukup le ke kubah ba tidak urung saleh urung saleh karena holi kam ninggai mu karena empat tahun tengah-tengah tahun maka berdapat aku akan Malik bin Dinar karena mu hana moho giat tumayang tu giat ketika bak tira gure kebelang gure watanya yang jika ketika Malik bin Dinar giat dia kena ingatnya sampai aku ya, setiap waktu yang ketika ya, bak gure yang kasar Malik bin Dinar giat kena nah ya. Maka berkata ia bagiku apa kelakuan kamu hai saudaraku maka ceritakan dia terus kenan bak Malik bin Dinar kita yang ku perleh hai syarah nejak kena pugat lunjak kena hai goreng nan tupu di sah long kena berangkat ngro Yaman nama hilung padung kilo long kubah ba tiro goreng saleh baluo ide Yaman ternyata yang kahanali lihat yang ba neganya anai dupat mu nya makan tu sah tu maka lunjak kena ba dron lihat tumayang pat mu hilungnya nah eh nya baru juga ya. Maka berkata ia bagiku apabila setengah malam daripada malam Jumat dan tiada tinggal tawa seorang maka berhenti berarukun dan makam
dan riak hai pulan, maka bahasanya rohnya berkata-kata akan dikau. Neku dile malai mintinat baik tu sah namun doa namun hau. Kira-kira awak dekatu tengah malam-malam Jumat nejak liwa bineka bah ne urung hanalim sirau nedong antara maka Ibrahim ngarukut ina ne hoi ha ne urung saleh nyolong rumpamu ha ne pulan bin pulan pada ne musuh siat ha muhluk ne hoi nyam-nyaganya urung saleh merumpul dati wakun nyawang gainan roh gainan kubah ya ya nyambat ya aku hoi kahek ku budak melanjutkan menggedong di nak menggedong itu hai pulan bin pulan nyolong rumpamu ha muhluk maka bahasanya salah roh mu'minin yang saleh berhimpun barukun dan makam pokoknya nak tahu karena punya roh yang beriman yang saleh-saleh gup sapa oleh Allah gup tahu oleh Allah yang ke babine kambah babine rukun rukun dan maka Ibrahim inan gepudu roh urung yang beriman dan yang saleh-saleh hai urung komo inan nehoi ganyan kadang cikut hang iyo inan ya nyok nyok wakun kurama bedu dahoi dan nyok hang tut dajak deba uru ho jame dong rayan anak gatau na ya ya enggak maka tanyakan olehmu kan dia daripada emas kamu maka tak kala adalah pada malam Jumat aku perbuat seperti barang yang menyuruh akan daku maka telah berkata akan daku seorang ya mugi aku itu ah wadah dia aku kenan hana tazut kah susah gila menyuka nampak mu kada menyuka melayang mu kada percuma karena udah dahu hana tazut ya maka tak kala berpagi-pagi aku ceritakan dia dengan barang yang berlaku ban bengah budak leurung komohnya gejak tu bak gureh malik bin Dinar gak pegah pun pegah ni hui malam Jumat kahek ku hui hana tau musirau wapun hana tau kahek ku hui lu fikir leurung komoh nyokak ku pungut kan lah nak kekun kena pungut lu gureh tiga anak gua menang pokoknya gua hui kan ahwat dia dia sampaikan le rumpamah bak malik bin Dinar dijawab dia kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gudengar tedahu oman gadah mu ka ke inna lillahi nyokan ke kun ke gadah mu geingat le malik bin Dinar nyo nyawang anak muda nyo nyawang yang anak mutua nyawang urang yang kenang siksa maka jing tiba ke kun tu inna lillahi kana lahi mu nam boleh ya nyokoh musibah innalillahi kun macam pun kenyan ini laki-laki daripada isi neraka nyok uragam nyok mendubu nyok asal neraka walau nubugah baklum gak nyan urung itikah dalam masjid sepanjang urah ke baca Quran dan ahwat yang malam ke tawaf tapi mendubu nyan nyawang gak nyan nyok poji isi neraka dikeje ganyan urung saleh masa nyawang ke lampu ke lan waka ya kebuka de mangiban mendong manggure ana bubu pergi oleh mu ke Yaman aku deh ja o Yaman maka bahasanya dengan dia telaga namanya Birun Buruhud berhimpun padanya segala roh orang yang kena siksa kebuka de nyamunya ahwat dan hoi bab ne kambah nang sut mudah nak gede beon neja nagro Yaman nyan troh kena nagro Yaman nazabah mon yang monyan mon bruhu nyan ha urung yang kenang disa mutaho nan lamonnya ne hoi jinan ya mam monyan pai duk ure ya ngat yang dom ha mam monyan geje kena mate ahoi roh ganyan mang bugat yaitu di atas pintu jahanam nyan mon buruhutnya nyan mon yaitu di atas pintu neraka jahanam nyan urang yang kenang siksa roh yang kena mendum ya buka negeri Yaman ya dan seru olehmu hai bulan pada tengah malam maka wasanya berkata ia akan dikau katanya aku pergi ke perangkian telaga itu kekulih kurai nyam yang katru bama murud kira-kira tengah malam
nyawa itu. Hai pulan bin pulan lung urung pomo homo lung nyopa sing tuh. Kenau yang mana jak? Menyahana nehna imeka nejak gede. Yang muhron tenang hangga do. Ingin susah muh nang empat. Ya, kak. Kau jak gede, mengejak dek. Bantu gede. Maka berkata yang seorang beritahulanya, siapa engkau? Rupanya wadadruh hanya gede mamam berhut. Mudah berkalan tu arwah. Tapi-tapi arwah saling perkenalkan rawa. Saling teman yang makan. So kata, hei kamu tahu bina mafia, mafia yang nak minum. Maka kata teman yang kah daripat, merok daripat. Ini yang dengar. Oh, kanya mamam berhutnya. Kok lirun teman yang bah muda-mudanya. Ya, kak. Kau kejauh leurunya, wah nak terilok. Akulah roh laki-laki yang zalim. Adalah aku duduk mengambil makus dan makan yang haram. Maka lontarkan daku oleh Malik Mawad kepada ini telaga. Jadi kau yang dengar, wah nak terilok. Anak, long masa udik dalam dunia jamun, long ti uro ku gerdak urung ku cobi dan ti uro long ku baju watahari. Wadai long kena abehimu maka nyawang long gecok lim-lim mamat gedik lama meruhut yang kenyau long ikan yang pomoh kedengar ke oh kanya man nyawa sang masa lama urung-urung urung paju hari yang mendung sang nyawa meruhut nyawa ya ya nyambal pegah ya 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 dan ngepegah tu yang zero tu dan berkata yang satu yang lain akulah roh Abdul Malik anak Marwat. Dak adalah aku lagi yang dalih datangkan supaya sisa pelaga ini. Aku dengar begitunya itu berteriak yang amat keras. Lehnya leh urung lah elok. Kita nusau yang tapi kerodro nak perkenalkan diri. Ilung kanu raja. Biji mana raja kau kena? Mende kalau istana. Wane na ayah lung jemang kupajau hata hariu. Lung pajau hata hariu. Long anak bupati, long anak camat, long anak gubernur, long anak presiden. Mak je anak presiden kare kena lama meruhut karena long paja wadahru. Ba long zalim rakyat, long zalim umat, long jo wadahru maka le mali mawat geja roh long gede kena lama meruhut. Oh ron raja pula nya. Ya. Bupati pula nya. Wah nan duri jam le pilih. Ya. Ya. Ya perkenalkan diri. Le nya musuh rakyat nya. Bila raya tu munsurak-surak ini itu nadiuk karena yang gazib roh itu nadiuk maka beri tiap-tiap bulu tubuhku daripada kujud ikatnya mengibudah dia mulai padahal rencana ya tetap kurung kubahmu ya tetap mu rupanya kamu pun dengan arwah-arwah yang buruk-buruknya wadaga dialog arwah dengan arwah mengibudah dia mulai takut ya pekat ke yang kenal ya kai pada mulai tak. Kemudian aku terik dalam pelaga ini. Mereka jengok lah uruknya, lah monnya. Dan aku seru, hai pulan. Maka dijawab akan aku daripada bawa sisa dan pukul. Ban ke jengok, kau pastikannya pasti mamruhut yang kepegah oleh Malik Mentina. Mereka jengok tu yuk. Ah, wadah jengok yuk, mereka hoi tu. Hai pulan bin pulan, nyolong rumpah moh, nalong kubah moh, badron, padron seru tiap. Nyopat wai yuk ngatiu yuk mon rupanya lambang ruhut nyadik nyang kau doi kau doi nyop pasti gaya anam ke ga so leung dai nyop ka nyop gaya ya ka senang gelap ya ya ka senang gaya gejawab tu pakan ron ina cukup berat ke sisa kobra ke tupo longai ku dulli kobra ke sisa lamonnya sisa anti uro semenjak mati long gazib lamonnya kobra sisa. Ya, maka berkata aku baginya bukan sisa kagak sisa mulung ho. Ya, ingat yang kena yang mulung ho. Kijing lau ruak gede, kijing lau mat. Mulung ran ho. Maka katanya bertanam di bawah darah tiang pintu pada tempat pulaan. Dijawab tu kayaknya je arwah. Mohdron baik tu sah. Kalau tanamnya yurinyon. Yang lakai din bana dan perumah long lakai ku ni yang yang pasti namuh doi nang kau kubah karena wadai kukuh yang anu hanai dupu perumah hanai dupu ya tak senang ke kamu pak mu hila sementara ya yang kalau kalau yakin ku na ku hana ya
Nah, maka katanya buka itu. Maka berkata aku, hai saudaraku, dengan apa dosa datangkan di kau kepada tempat ini? Karena kau senang moh kampat bertayang debak urungnya. Buka iron kau cukup saleh jemut. Dan kalian drone sabi-sabi tawa, sabi-sabi ni tikaf, sabi-sabi drone baca Quran. Puas sebab drone nyawang drone ketik lama buruknya. Padahal drone pun saleh. Puas sebab, ini cerita apa kamu? Ah, katanya sebab saudaraku perempuan. Dia jawab tu. Puan tu puas sebab, gara-gara kak si drone yang inang. Memang kerja gara-gara kak sehingga drone tamun raka. Gara-gara kak sehingga drone je kenang sisa. Puas sebab maka puasanya adalah ia fakirah, maka aku tinggalkan dia di negeri Yaman. Maka pula ada bukan sebab gara-gara kak, karena kak lumnya sila urungnya cukup fakir lum kubah sila negeri Yaman. Budah berangkat lum dia duduk kena Mekah lum kalalong ibadat lum lupakan kak lum sila tinggal Yaman. Yang kecerita buat urung pomohnya ya tak. Atau katanya Rajab, maka membangkang dengan ibadah dalam jari Mekah, aku lupakan dia. Lung lalu dengan ibadah. Lihat dua kena tok Mekah, nak rumpuk tawah sabi-sabi tiap malam. Padahal kak lung sila urung fakir, tinggal inang roh Yaman, hanam kuapa jauh. Tapi lelupakan gaya. Lung sibuk dengan ibadah. Yang cerita urung lama berutnya. Bak urung pomoh. Ya. Dan tiada aku bangkitkan dia dengan suatu kepadanya. Dah ilung sapu-sapu anak aku kirim kepadanya. Padahal selayaknya kerana satu-satunya ada keluk. Lung nak beri rezeki oleh Allah. Tapi dia berangkat kena Yaman Mekah. Lelupakan kak lung yang nak Yaman. Sapu halung kirim. Engkau anak lung kirim. Beri anak lung kirim. Peng mawana anak lung kirim. Lelupakan kaya. Makibat, maka tak kala aku mati dihisapkan daku Allah Ta'ala. Dan katanya engkau lupakan dia belanjang dan engkau pakai. Makibat demak watelung kena abihmu kisap lung di Allah airun saleh dron ni adu atau Mekah ni kubah kak ni dah gampuk warai kak dron urung gazin kak dron anak pakai bajai mu telanjang tapi dron pakai merangkapu anak tinggal ni ke kak anak puak pakai. Kak ho yang kejap bajai-bajai sot. Kak drone ho yang kejap bajai-bajai bro. Tapi drone pakai serba warna pakaian. Lupakan kak drone silau Yaman. Gehisap dia Allah. Menjelang kena abimu ya. Dan ia lapar. Dan engkau kenyang. Dan padahal kak drone yang silau urung yang dua. Tapi drone pajuh makanan macam-macam minum Mekah. Anak tinggal ni kekak ipat nangga Yaman. Sapu hanak pejuk makanan hanak pejuk kadang duduk drong melekek bagau hang dijeli kali dah gepeh bantuan badau tapi kata kalau pakan kak zero yang kerandu ide Yaman ana sedia kata nyen hisab li Allah wate kena be umum dan demi ketinggianku dan kebesaranku tiada aku kasihan akan orang yang mutuskan rahim bawa pergi ke bilang buruhut. Maka bahasanya aku mensisakan dia sebabnya ia memutuskan rahim. Nakulah Allah wa ta'ala abihmu ya. Demi ketinggian lung dan kebesaran lung. Lung hana sayang salah sagai ku urung yang putu-putu dengan syarat. Ya hai malik mawat. Walau ganya urung saleh. Karena kak hana kumun keraan duk-duk doi di negara Yaman. Cok nyawang urung saleh nyaw. Katiak gedih lama meruhut. Gue cerita le urungnya, bah urung pomohnya. Jadi gue dengar ikannya. Oh, panjangnya dosa sagai lain hana. Maka mudah-mudahan hai saudaraku, bahwa engkau pergi kepadanya dan kau lihat akan halnya dan kau mohonkan bahwa ia menjadikan aku dalam halal. Nyaw menyalih nak kuhmuh bah kiniun, nejak bah kalung ya. Niau kondisi ikannya. Nejo moh-moh biok banyak. Munya memang gaya orang kat sini bantu dia. Terus ke dia pegah cerita long long kenang sita. Lekai mah saya bakal long Nabi Dok. Beberapa negeri lekai mah. Hai ku dolei nolong gazut lama meruhut. Nyan perintah arwah ba urung pomunya. Ya.
maka tiada guru rasul Allah lain daripada ini. Gubuka luhana dosa lain tok simpo sagai. Nya lain ka bere, tapi gara-gara kak serong putu yang kenyo dosa. Nya saya tinggal di nukuh mo, lek emah saya ai ku dhili long ku brak nitha. Ya. Katanya, maka aku pergi kepada tempat ia menaruh emas itu, maka aku bongkarkan dia, maka aku dapatkan dia di atas barang yang aku kirimkan dia baginya. Maka aku ambilkan dia, mengejar dia rumah. Bantu kena barangnya yang aku pegah, maka aku ada bangku kumuh lagi sahut. Anak ayu, anak kusuk, mbiuk, lagi sahut minta. Mudah kecewa ju. Latihnya kau betul yang menumpuk dalam arwah pun. Nya pasti buat urung saleh yang aku bahamu. Bukti moh kalau keempat. Ya. Ya. Dan aku pergi ke rasaurannya. Aku kabarkan dia dengan kabarannya dan menjadikan lam halal. Kakak lebih kamu mengejar di bakar je. Tu gede buka ada pak. Nah daun ini tinggal tinggal di negara Mekah. Nah man buklam nan lupu. Lung pernah melumpuk ngaruah ada rawan. Ganyan kagu klik hai gudhuli azur buka. Kobra ketitha. Setahu kamu ganyan rung saleh. Mang kebukah ganyan nado sang ngendron, wate masa udip hantam puna kejabat rawan, hantam ken sapu ke rawan, don tendu ganyan kepojo makanan, don pakai baje pukul ganyan kepakai baje, don hanam ken sapu kobra tusa, lonjak ke nom lakum lalui long nyau, gelake mah baro, puna mah, moga klik di ganyan kebira ya, go klik para ya ganyan, to go klik ngumula pol tu. Ya Allah, ya Tuhanku, long sudah orang gantiin. Ya Allah, long sudah orang putu. Padahal nak ada aku sabah tinggal. Tapi rela dikorban di kubah long ino iyaman. Ada long lalong ibadat ya duk kota Mekah. Padahal hao yun jak long suh bajai bro. Bahkan hana bajai. Tapi ada long serba mewah hudib. Ditinggal long lakan kemiskinan. Ya Allah, nubantu long. Ya Allah, long kok kudih. Gedengar le rumpamu. Kok kudih hudib kaknya. Eh, maka aku berikan dia sesuatu daripada emas itu. Kau kejok demoh biok ganya. Alah, itu po benekli le. Nya sama-sama itanya memang mandu-mandu batar dari Allah. Bonu cok empat moh biok. Mambang kecok moh himawanya kan kada kem. Long klik sigaranya wa. Ha. Kada kem ganya. Hai mo, puan de kem juga. Ha. Kada kem. Oh, dari kamu buka mangkibah daun di anak rumah. Hanya kau ada mangkibah hendak mah daun sabok. Apa karena mu buang rumah? Yang kau baca rasa kau urium ngomu pada kau. Kibah hendak mah daun sabok lah endam jujur si anak. Kamu lah kena yatim berkubah di rumah si jamun. Kau rumah sabok kau jujur mu. Kau rumah tu. Ya, kan? Maka mengadu Allah Ta'ala, maka berpalingku, maka seyakyanya bagi orang yang mukmin bahwa ia hubungkan rahimnya. Gecah kesimpulan lewat ceritanya, apapun saleh ibadah kita nyawa, le serika menyengen syarat dan putuh, nyawa aku terima oleh Allah. Nyawa kita nyawa menyamat itu, gede oleh Allah lama meruhut, roh golong kita kiamat dunia, nyawa narwah kita kesisa oleh Allah. Puas sebab, gara-gara putuh-putuh kalau tu rami. Maka berkat Asyura, getanya utam jauh-jauh dengan syarat. Ba'ura Asyura, baik tak mengkongkong dengan syarat. Kibar syid itu yang saling komunikasi, baik nali dendam, tam jauh-jauh dengan syarat. Berkat tam jauh-jauh, jika ibadat itu bila Allah SWT. Nyoba kesimpulan kah? Ha, mungkin kasi nyawa leh. Ha, apa yang suka, tapi aku yang kata, Wallahu'alam, bisawab. Eh, nak nak doa. Nak guna.